Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sayang dari saya, apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan ada seseorang yang sangat tertarik padamu dan ingin memikat kamu. Baiklah teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke pembacaan umum hari ini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang begitu tertarik padamu dan cuba memikat kamu. Kita cuba lihatkan zodiak sign-nya dia. Okey teman-teman, hari ini kita akan melakukan sedikit perubahan ya. Kita akan langsung saja ke arah zodiak sign-nya dia. Seperti apa energi dia? Seseorang yang begitu tertarik dan cuba memikat hatimu. Nah, orang ini hadir daripada zodiak sign yang seperti apa. Kita cuba lihatkannya dan saya akan bacakan sedikit ciri-cirinya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Wow, Pisces. Teman-teman, orang ini orang yang sangat kreatif. Mungkin ya beberapa di antara dia. Nah, kemunculan kartu ini teman-teman, orangnya agak pendiam, agak pemalu. Sedikit kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya ya dengan sepenuhnya. Saya merasakan mungkin ya ada beberapa di antara dia di sini yang jauh lebih muda dari kamu. Orangnya sangat kreatif teman-teman, orangnya suka melamunkan sesuatu, suka berimajinasi, orang yang suka daydreaming. Dengan kemunculan Pisces ini teman-teman, orangnya sangat suka traveling ya. Saya menangkap gambaran ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia, seseorang yang suka traveling. Saya tidak tahu teman-teman apakah pekerjaan dia atau jikalau ini menarik zodiak kamu ya. Kalian berdua mungkin sangat suka traveling di sini. Nah, orang ini orang yang sangat kreatif, tetapi sedikit pemalu dan pendiam. Kita lihat lagi ya. Wow, teman-teman, di sini ada zodiak Taurus. Seseorang yang sangat tertarik kepada kamu dan ingin memikat kamu. Teman-teman, dia adalah seorang yang pekerja keras. Orangnya sangat determinasi dan seseorang yang boleh kamu andalkan. Orangnya sangat penyayang, tetapi orangnya sangat keras hati dan memiliki kedegilannya ataupun keras kepala yang luar biasa. Nah, orang ini ya sukar mendengarkan orang lain, akan mengikuti caranya sendiri. Boleh dikatakan ya, beberapa di antara dia memiliki kemahiran dari segi pertukangan. Seperti itu ya. Saya merasakan dia orang yang sangat mahir di bidang tersebut dan dia orang yang benar-benar bertanggungjawab. Jikalau dia seorang family man atau family woman ya, orang ini sangat menyayangi anak-anaknya. Begitu ya. Beberapa di antara dia di sini teman-teman boleh dikatakan orang yang sangat setia ya dalam sebuah hubungan. Kita lihat lagi di sini. Zodiak apa lagi yang akan muncul? Okey teman-teman, di sini ada Scorpio. Wow, di sini saya merasakan ya, seseorang yang memiliki intuisi yang cukup tajam. Boleh dikatakan teman-teman ya, orang ini orang yang seperti mampu untuk mendeteksi sebuah kebohongan dari kejauhan. Nah, orang ini sangat mengandalkan intuisinya. Sukar untuk kamu berbohong kepada dia. Seseorang yang berzodiak Scorpio ini teman-teman ya, it's like a scanner. Dia benar-benar dapat mendeteksi ya, jikalau kamu sedang berbohong atau orang sekitarnya sedang berbohong, dia sangat tahu itu. Dapat mengesan sebuah kebohongan dari kejauhan. Orang yang sangat mengandalkan intuisinya, tetapi dia adalah seorang yang sangat passionate. Saya merasakan teman-temannya, orang ini sangat mengutamakan keuangan. Nah, ada kemasukan, sukar untuk dikeluarkan. Ini ciri-ciri orangnya ya. Kita lihat lagi. Okey teman-teman, beberapa yang lain ya yang sangat berminat dengan kamu dan akan memikat hati kamu berzodiak Libra di sini. Okey teman-teman, kemunculan zodiak Libra ini ya sama dengan zodiak Taurus ini ya, planetnya Venus. Saya merasakan seseorang yang boleh dikatakan penuh dengan rasa cinta ya. Seseorang yang sangat seimbang, penuh dengan rasa cinta dan orangnya sangat adil. Begitu ya. Saya juga menangkap gambaran orang yang cukup cerdas. Orangnya cukup cerdas teman-teman ya, suka mempelajari hal-hal yang baru. Dia orangnya sangat romantis, sangat menyukai keadilan, tidak suka sesuatu yang tidak adil ataupun memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak adil. Begitu ya. Okey teman-teman, selain daripada kecerdasan, saya juga merasakan orang ini sangat mengandalkan pikirannya dia. Kita lihat lagi teman-teman ya, zodiak apa yang sangat berminat dengan kamu dan cuba memikat hati kamu. Okey teman-teman, di sini ada Aquarius.
seseorang yang banyak berpikir, teman-teman. Seseorang yang benar-benar ya, tidak memakai hati, tetapi cenderung memakai akal dan pikirannya. Sekali lagi, teman-teman, ya, di antara banyak-banyak zodiac sign, boleh dikatakan Aquarius merupakan zodiac sign yang paling tinggi IQ-nya. Orang yang disenangi oleh banyak orang, orangnya ramah, orangnya sangat berorientasi kan ke arah sisi kemanusiaan. Orang yang banyak suka membantu ya, suka membantu rakan-rakannya, keluarganya, adik-beradiknya. Nah, kemunculan Aquarius selalunya teman-teman ya, ini anak sulung dalam keluarga. Kamu sesuaikan ya. Nah, zodiak-zodiak di sini, Pisces, Taurus, Scorpio, Libra dan Aquarius. Ini mungkin ya, seseorang yang sangat berminat dengan kamu, sangat tertarik dengan kamu dan sedang cuba memikat hati kamu. Dengan kemunculan Aquarius ini teman-teman, beberapa di antara dia, ramai teman-temannya, orang yang sangat senang ya menghabiskan waktu dengan teman-temannya, seseorang yang suka memberikan bantuan, menghulurkan bantuan dan saya merasakan dia adalah seorang yang rendah hati. Orang yang benar-benar in service ya, suka membantu orang lain tetapi dia memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Boleh dikatakan teman-teman orang Aquarius ini ya, orang yang sebenarnya baik ya dan beberapa di antara dia memiliki keterampilan, skill-skill yang tertentu. Nah, begitu teman-teman ya, kita cuba lihatkan lagi di sini. Okey teman-teman, maafkan saya ya, saya terpaksa berkali-kali ya memposkan video ini kerana ada gangguan bunyi bising. Teman-teman, banyak kenderaan yang besar ya yang lalu lalang di kawasan saya dan memberikan bunyi yang cukup bising ya ke arah video ini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Under the deck, wow teman-teman, selain daripada semua zodiak ini, ada juga zodiak Aries, seseorang yang sangat berminat, ingin mengejar kamu, ingin memikat kamu. Nah, kemunculan Aries, dia adalah seorang yang sangat berorientasi kan kepada action. Seseorang yang suka beraksi, orangnya sangat aktif, mempunyai gaya hidup yang sihat, orang yang sangat passionate, beberapa di antara dia orang yang kurang sabaran, berjiwa keanak-anakan dan juga berjiwa petualangan. Teman-teman, orang ini sangat mementingkannya ikatan kekeluargaan, ikatan persahabatan dan saya merasakan dia seorang yang sangat setia. Begitu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Kenapa orang ini atau zodiak-zodiak ini ya begitu tertarik kepada kamu? Nah, saya akan jelaskan melalui zodiak sign-nya sendiri ya. Kita lihat lagi zodiak sign apa yang muncul dan kenapa dia begitu tertarik kepadamu. Apapun zodiak sign yang muncul di sini ya, mengapa dia tertarik banget sama kamu? Okey teman-teman, di sini ada zodiak Capricorn. Wow, teman-teman, dia mungkin seorang yang berzodiak Capricorn kerana menurut saya teman-teman, Capricorn ini seorang yang pekerja keras. Seseorang yang boleh dikatakan work, work, work and no play ya, sentiasa memfokuskan ke arah kestabilan, pekerjaan dan kesuksesan. Boleh dikatakan kemunculan Capricorn ini mungkin zodiaknya dia dan dia sudah cukup lama memperhatikan kamu. Ada bahasa tubuh, gerak-geri kamu, gerak gayanya kamu ya yang sudah lama dia perhatikan. Teman-teman, dengan kemunculan Capricorn, ini bukan sekadar seseorang yang bekerja keras ya. Boleh dikatakan orang ini sangat humble, sangat rendah hati dan dia sangat menjaga orang tua. Orang yang sangat menjaga orang-orang tua, menghormati orang-orang tua dan sangat menyukai kanak-kanak. Nah, di sini teman-teman, orangnya berjiwa penyayang tetapi sangat berorientasi kan ke arah pekerjaan. Boleh dikatakan teman-teman kemunculan kartu ini dari pihak dia ya, selain daripada dia yang berzodiak Capricorn, saya merasakan dia sudah cukup lama memperhatikan kamu di sini. Ada sesuatu tentang kamu yang membuatkan dia ya tertarik banget. Dan boleh dikatakan seseorang yang tertarik banget sama kamu, cuba memikat kamu, saya tidak merasakan ya ini energi orang baru. Jikalau kamu merasakan dia memang orang baru, contohnya ya, boleh dikatakan orang baru ini ya sudah cukup lama memperhatikan kamu. Mungkin dia tidak pernah tampil, tidak pernah melakukan pendekatan ya untuk introduce, memperkenalkan dirinya, tetapi sekadar memantau kamu dari kejauhan, banyak diamnya, sekadar observasi kamu. Nah, dia mungkin orang baru, dia mungkin orang lama yang sangat tertarik pada kamu dan cuba memikat kamu. Boleh dikatakan teman-teman orang ini ya, kerana dia sudah cukup lama memperhatikan kamu, maka dia tidak mahu bertindak dengan segera. Nah, orang ini memakai strategik ya, maka saya merasakan orang ini bergerak dengan penuh perencanaan ataupun dengan sikap yang berjaga-jaga. Mungkin ingin memantau situasi dahulu, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan pula energi dari pihak kamu ya.
Jikalau setakat ini teman-teman kamu bisa menebak orangnya, seperti apa energi kamu ke dia detik ini? Okey teman-teman, beberapa di antara kamu di sini mungkin berzodiak Aries ya, ataupun zodiak-zodiak yang tertera di sini. Di sini teman-teman ada sesuatu tentang dia yang cukup menarik perhatian kamu. Boleh dikatakan ya, ketika kamu memandang ke dia, kamu memang sudah tahu ya, orang ini memang sudah cukup lama memperhatikan kamu. Beberapa di antara kamu di sini boleh dikatakan ini cinta pandang pertama. Ketika kalian sama-sama memandang ke arah satu sama lainnya, ada sesuatu yang menggerakkan hati kamu, ada sesuatu yang menggerakkan hati dia. Kamu seperti benar-benar ya terpaku dengan memandang ke arah dia ketika dia memandang ke arah kamu. Boleh dikatakan ada sesuatu yang membuatkan kamu cemas di sini. Seolah-olah ya timbul kegairahan dalam hati, rasa perasaan yang begitu cemas untuk mengenali dia dengan jauh. Something like, something happened to your heart. Sesuatu terjadi pada hati kamu ketika kamu tiba-tiba ya tersedar orang ini sedang memperhatikan kamu. Maka orang ini secara tidak langsung ya, seperti secara otomatis ya, berhasil untuk menarik perhatian kamu. Di sini kamu seperti cukup penasaran, ingin mengenali dia dengan jauh, banyak pertanyaan dalam minda kamu, dan kamu benar-benar ingin mendekatkan diri dengan si dia. Tetapi semakin kamu mengenali dia, kamu mungkin merasakan orang ini ya, orang yang sangat pekerja keras, seperti saya katakan tadi ya, work, work, work and no play, dan kamu sangat tertarik dengan sikapnya yang rendah hati. Maka di sini teman-teman ya, memang ada sikap ataupun energi suka sama suka di sini yang saling menarik perhatian satu sama lainnya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Okey teman-teman, under the deck di sini ada zodiak Cancer. Wow, mungkin juga ya ada penglibatan seorang Cancer yang sangat menyukai kamu. Teman-teman, orang ini sangat beremosi. Orangnya sangat sensitif. Dia juga seorang yang sangat kreatif ya. Saya menangkap gambaran di mana beberapa di antara dia memendam sebuah rasa cinta kepada kamu. Orangnya sangat secretive, suka menyimpan rahasia, mungkin juga ya agak mudian, sukar untuk kamu tebak, dan saya merasakan orang ini memendam perasaan yang cukup dalam kepada kamu. Hanya dia sahaja yang tahu ya bak sedalam apa perasaan yang dia miliki kepada kamu. Nah teman-teman, sekali lagi ya, perhatikan semua zodiak-zodiak yang tertera di sini. Kamu mendapat kartu Aries ya, zodiak Aries dua kali, Cancer, Aquarius, Libra, Scorpio, Taurus, Pisces dan juga Capricorn. Nah ini teman-teman ya, list of the zodiak, senarai ya, zodiak-zodiak seseorang yang sangat tertarik padamu dan ingin memikat kamu. Teman-teman, jikalau zodiak-zodiak ini ya, contohnya ya, mungkin tidak membantu kamu, kita lihatkan lagi kepada kartu-kartu ini ya. Mungkin kartu-kartu ini akan menjelaskan ya, ciri-ciri orangnya dengan lebih terperinci lagi. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang begitu tertarik dan ingin memikat kamu. Wow, teman-teman, take a hike. Wow, kartunya lucu banget ya. Menurut saya teman-teman, dia mungkin pernah mendekati kamu, tetapi mungkin sempat di-reject oleh kamu. Kamu mungkin sempat menepis energinya dia, atau ketika dia melakukan pendekatan, kamu langsung tidak melayannya. Cuba kamu pikirkan, siapa yang pernah kamu reject selama ini? Apakah mungkin ya, ada kesempatan yang cukup singkat di mana dia datang approach ya, mendekati kamu dan kamu tidak melayannya? Atau seolah-olah dia tidak wujud di kalangan orang banyak itu. Kamu langsung tidak melihatnya. Atau di sini teman-teman energinya kebalikan. Kamu sempat menghampiri dia tetapi dia tidak notice, tidak memperhatikan kamu. Nah ini ya, sama ada kamu yang menolak cintanya atau dia sempat reject kamu. Ini energinya teman-teman ya. Jikalau zodiak sign ini tidak membantu, kamu lihatkan ke arah ciri-cirinya. Kita lihat lagi di sini ya. Wow teman-teman, healing. Orang ini mungkin orang yang banyak dilukai, banyak menemukan kekecewaan dan kehampaan dalam hidupnya dan mungkin ya sedang menjalankan momen healing detik ini. Banyak mengurungkan diri, menghindar dari kamu, tidak begitu banyak berbicara ya, banyak diamnya. Wajahnya mungkin sentiasa masam sahaja. Saya tidak tahu teman-teman ya, beberapa di antara dia ya mungkin memiliki trauma-trauma yang tertentu. Perhubungan yang gagal, pernikahan yang gagal ya.
sesuatu yang tidak berjalan dengan mulus dari segi pekerjaannya, sehingga membuatkan dia seperti kurang percaya diri dan mengambil waktu yang begitu lama ya untuk sembuh daripada isu-isu ini. Teman-teman, saya juga merasakan ada seseorang ya yang sangat tertarik dan ingin memikat kamu ya, mungkin sempat menjalankan hubungan dengan kamu, tetapi entah atas alasan-alasan yang tertentu ya, kalian mungkin sedang berjauhan, sedang menarik diri, ada seseorang yang sedang lagi healing. Nah, kamu lihatkan ya, ini mengaitkan energi siapa. Okey teman-teman, orang ini orang yang penuh dengan rasa cinta. Nah, sudah terlihat dari tadi ya, saya sempat menjelaskan ada planet Venus di sini ya, daripada zodiak Taurus dan juga Libra. Nah, ini teman-teman ya, seseorang yang penuh dengan rasa cinta. Orangnya sangat romantis, ingin dicintai dan ingin mencintai. Teman-teman, ada perkataan komitmen di sini. Dia memang seseorang yang siap untuk berkomitmen, orangnya serius, tidak suka bermain-main. Atau teman-teman, ada energi lain juga ya, seseorang yang tertarik banget sama kamu, ingin memikat kamu, merupakan seseorang yang mungkin, teman-teman ya, mungkin ya, ada komitmen-komitmen yang tertentu. Seperti dari segi pekerjaan, ya, ataupun dia mungkin sudah memiliki pasangan. Teman-teman, maafkan saya ya jika ada bunyi bising ya. Berkali-kali saya cuba post video ini ya, kerana sangat terganggu dengan bunyi bising di luar. Saya harap kamu dapat fokuskan ya ke arah energi suara saya, begitu ya. Okey teman-teman, orang ini orang yang sangat ingin dicintai, seperti itu ya. Okey teman-teman, di sini ada forgive. Orang ini mungkin sempat memaafkan kamu atau kamu memang sempat memaafkan dirinya. Saya tidak tahu ya kerana kemunculan kartu healing ini. Mungkin ada isu yang terjadi atau konflik yang terjadi di antara kalian ya. Kerana ini berjalan atas dasar cinta. Maka kamu mungkin sempat memaafkan dirinya, dia mungkin sempat memaafkan diri kamu di sini. Begitu ya. Dan saya merasakan sehinggalah hari ini ya, kerana orang ini begitu tertarik banget sama kamu, ingin memikat kamu. Maka teman-teman di sini ya, mungkin ada seseorang yang ingin meminta maaf, sempat memaafkan kamu, energi yang seperti itu ya. Kita lihat lagi di sini siapa dia. Wow teman-teman, journey. Mungkin ya beberapa di antara dia di sini orang yang berjarak jauh dari kamu. Saya tidak tahu teman-teman ya. Mungkin kamu baru mengenali seseorang melalui talian on Facebook ataupun Instagram ataupun apa saja ya platform media sosial. Kamu berkenalan dengan dia tetapi kamu mungkin belum bertemu dengan orangnya. Nah, ketika kalian berbual ya, ketika kalian mengenali satu sama lainnya, timbul ada perasaan tertarik banget sama kamu dan ingin memikat kamu, mengenali kamu dengan lebih jauh lagi. Orang ini tempat tinggalnya jauh. Kamu mungkin sangat berjauhan dengan dia atau energi yang kebalikan yang saya rasakan di sini ya. Ketika munculnya sesuatu yang berkaitan dengan journey, ini skopnya luas sebenarnya. Tetapi teman-teman ya, saya suka membacakan tidak berlandaskan ya apa yang tertera di kartu. Tetapi lebih melandaskan sesuatu itu dengan apa yang saya rasakan. Menurut saya teman-teman ya, selain daripada dia orang yang jauh, nah dia mungkin ya orang yang dekat banget sama kamu. Mungkin orang ini ya your neighbor, jiran tetangga kamu. Itu yang saya rasakan ya. It's like so near yet so far. Nah, mengapa ada perkataan journey? Begitu dekat dengan satu sama lainnya. Tetapi kerana kamu tidak tahu bagaimana untuk mendekati dia, bagaimana untuk menghampiri dia, atau kamu mungkin sangat takutkan dia, atau dia takutkan kamu, maka ini menjadi seperti kejauhan, jurang pemisah di antara kalian. Begitu ya. Maka ada yang tinggal berjauhan, ada yang sangat berdekatan. Okey teman-teman, kita lihat lagi di sini ya. Decision, wow. Teman-teman, orang ini sempat disudutkan untuk memberi keputusannya. Tetapi saya tidak tahu ya, apakah mungkin ada keputusan yang diambil di kala itu. Orang ini mungkin sempat pergi meninggalkan kamu atau hubungan kalian tidak terjadi di sini. Teman-teman, orang ini dihadapkan kepada sebuah pilihan. Dihadapkan kepada sebuah keputusan hidup ya. Sama ada dia mengambil keputusan yang tepat ataupun tidak. Dia mengambil keputusan itu dan boleh dikatakan keputusan ini cukup menyakitkan kamu. Beberapa di antara dia bersebelahan dengan journey. Sudah pergi meninggalkan kamu agak lama ya. Mungkin ini berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya meninggalkan kamu kesendirian di sini. Ataupun ya, detik ini teman-teman, kamu berhadapan dengan mungkin orang baru yang belum memberikan keputusan kepada kamu. Apa keputusan dia yang kedepannya? Nah, kalian sesuaikan ya. Ini mengaitkan atau menarik energi siapa. Jikalau barisan pertama ini ya, kartu yang berdiri tegak ini,
dari segi zodiaknya tidak membantu kamu, kamu cuba kaitkan energi dengan seseorang daripada barisan yang kedua ini. Nah, ini teman-teman ya, ciri-ciri dia dengan lebih terperinci. Kita lihatkan lagi. Teman-teman yang pasti ya, memang ada kebahagiaan luar biasa ketika dia mengenali kamu, memandang kamu dari kejauhan. Dengan hadirnya kamu dalam hidupnya, ini benar-benar mengisi ya, segala kekosongan di jiwanya. Dia tidak pernah sebahagia ini. Seperti ada seseorang yang lompat kebahagiaan ya. Benar-benar jumping in joy, melompat dengan kebahagiaan ketika dia melamunkan kamu. Nah, di sini teman-teman, orang yang suka melamunkan sesuatu, apakah dia seorang Pisces? Seseorang yang suka berangan-angan seperti itu ya. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi di sini teman-teman ya. Apa yang menarik perhatiannya tentang dirimu? Kita cuba gunakan kartu ini pula ya. Apa yang sebenarnya menarik perhatiannya tentang kamu di sini? Sehingga begitu tertarik banget, ingin mengenali kamu dengan lebih jauh lagi. Dan detik ini teman-teman, orang ini benar-benar sedang ingin memikat hatimu. Kita lihatkan ya. Apakah apa yang sesuatu tentang kamu ya yang cukup menarik perhatiannya dia? Oke teman-teman, di sini ada kartu Psyche. Oke teman-teman, saya merasakan ya, orang ini memandang ke arah kamu sebagai seseorang yang cukup unik. Kamu ini orang yang berani untuk menghadapi apa sahaja. Dia mungkin tahu ya yang kamu sudah berhasil ya bangkit daripada sebuah keterpurukan, bangkit daripada sebuah kesulitan, tetapi kamu berani menghadapi apa sahaja yang datang ke dalam hidup kamu. Dengan kemunculan ini teman-teman ya, I can't help but feels ya, saya dapat merasakan ya, kalian yang menonton di sini mungkin seorang janda atau duda, mempunyai pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehingga membuatkan kamu menjadi orang yang cukup berani untuk menerima tantangan apapun. Di sini teman-teman, dia menyedari ya, kamu memiliki kekuatan, determinasi dari segi kebatinan ataupun kamu memang kuat dari dalam ya, sehingga ini menyerlah terlihat daripada luaran, sehingga membuatkan dia begitu tertarik untuk menumpukan perhatiannya kepada kamu dan mengenali kamu dengan lebih jauh lagi. Jikalau orang ini sempat di-reject oleh kamu contohnya ya, nah ini ya teman-teman, membuatkan dia ingin memikat kamu lagi. Saya tidak tahu ya, janda ini siapa, duda ini siapa, kamu atau dia. Semakin sukar untuk mendekati, contohnya ya, semakin kamu sukar mendekati dia, kamu akan mengejar dia. Jikalau ini menarik energi dia, semakin kamu sukar digapai, semakin kamu sukar untuk didekati, dia akan mencuba segala-galanya. Nah teman-teman, ini memang secara alami ya, secara natural, manusia ini memang seperti ini. Kita tidak akan makan ya sesuatu yang disajikan. Tetapi jika kita mendapat sesuatu ya yang mungkin sukar untuk didapatkan, ya makanan itu mungkin mahal ataupun makanan itu agak jarang dihidangkan dan kita mungkin ditolak untuk tidak memakan makanan tersebut, maka itu yang kita ingin makan ya, walaupun kita mungkin tidak pernah ya memakan makanan yang seperti itu seumur hidup kita. Tetapi ketika adanya energy rejection dan out of curiosity, kamu mulai penasaran ya, ini makanan apa ya? Kenapa saya tidak diizinkan untuk menjamah makanan ini? Nah, out of curiosity, daripada sikap yang ingin tahu itu ya, kamu akan menggunakan apa sahaja caranya untuk dapat merasakan makanan tersebut. Nah, ini begini energinya. Ketika dia memandang ke arah kamu, kamu mempunyai sisi keberanian. Agak-agak menutup diri juga ya, membuatkan dia ingin mengenali kamu, mendapatkan kamu dengan lebih baik lagi. Semakin kamu merejeknya, semakin dia akan mendekatkan dirinya kepada kamu. Ada sisi jual mahal juga di sini ya, di mana mungkinnya berlandaskan pengalaman masa lalu kamu ya, kamu tidak mahu lagi disakiti. Maka kamu tidak sewena-wena ya, semena-mena memberikan apa saja yang seseorang itu inginkan. Maka di sini kamu menyulitkan situasi dia untuk mendekati kamu. Maka kamu di sini ya terlihat berkelas, terlihat sukar untuk didapatkan. Nah ini teman-teman yang melihatkan kesempurnaan kamu di matanya dia. Maaf teman-teman ya, saya mungkin tidak menggunakan perkataan yang tepat ya. Tetapi saya harap kalian faham ya apa yang saya cuba sampaikan. You know sometimes ketika saya merasakan energi ya, I get a little excited. Ketika saya merasakan energi itu begitu kuat ya, ketika membacakan kartu ya, walaupun ini dari pihak kamu, saya seperti sangat teruja teman-teman. Seperti getting so excited on your behalf ya. Sangat excited dari pihak kamu. Nah begitu. Kita lihat lagi teman-teman ya.
apa sesuatu tentang kamu yang berhasil memikat hatinya atau menarik perhatiannya dia. Wow, teman-teman, ini sesuatu yang berkaitan ya dengan sisi spiritual kamu. Kamu di sini mempunyai aura healing, aura penarik yang cukup baik. Dia sangat tertarik ya daripada kejauhan ketika memandang ke arah kamu ya, tidak perlu berbicara dengan kamu. Sudah dapat membaca karakteristik kamu. Dapat membaca kamu ini orangnya positif, kamu ini orangnya baik, dan kamu ini orang yang mungkinnya rendah hati, dan kamu seperti orang yang tidak sombong. Ada energi yang baik yang hadir dari kamu di sini ya. Aura-aura pemikat yang datang secara natural. Teman-teman, orang ini ya, walaupun belum sempat mengenali kamu ya, dapat merasakan jikalau dia mengenali kamu, ada energi keberkahan, energi keberuntungan yang akan datang bersama-sama dengan kamu di sini. Dia dapat merasakannya jikalau dia menghabiskan hidupnya dengan kamu, dia bakalan bahagia nanti. Dia akan dijaga, dia akan diperhatikan, dia akan mendapat kasih sayang yang penuh dari kamu di sini. Itu sesuatu yang sudah dapat dia baca ya ketika dia memandang ke arah kamu. Kita cuba lihat lagi di sini teman-teman ya, apa yang menarik perhatiannya tentang kamu di sini. Wow, teman-teman, Madonna of Roses. Teman-teman, ini ada persamaannya dengan kartu yang pertama tadi. Nah, di sini teman-teman, saya tidak merasakannya ini akan menarik semua energi ataupun akan resonate dengan semua orang ya. Tetapi beberapa di antara kamu di sini, orang yang cukup menjaga keperawanan. I'm not sure whether I'm using the right word, teman-teman ya. Apakah saya menggunakan perkataan yang tepat? Okey, teman-teman, kamu adalah seorang yang sangat menjaga harga diri. Sama ada kamu seorang virgin ya, ataupun kamu memang jikalau gagal dalam hubungannya, kamu tidak sembarangan ya akan pergi dating dengan lawan jenis yang lain dan menawarkan diri kamu. Kamu benar-benar orang yang menjaga harga diri kamu. Maka di sini teman-teman, ini menjelaskan kartu tadi ya, mengapa dia sempat merasakan tidak begitu mudah untuk mendapatkan kamu, tidak begitu mudah untuk mendekati kamu. Bukan kerana kamu jual mahal, tetapi kamu memang menjaga harga diri kamu dengan baik. Baik kamu seorang lelaki, jikalau kamu seorang lelaki ya, bukan hanya wanita yang tidak mahu disentuh teman-teman. Ada juga lelaki yang benar-benar ya menjaga harga diri mereka. Nah, jikalau ada wanita yang sengaja ya ingin menyentuh, ada lelaki atau pria ya yang tidak mahu disentuh. Itu memang ada teman-teman, saya memang pernah ya memperhatikan itu. Nah, ini jatuh dalam kategori seorang pria atau wanita yang sangat menjaga harga dirinya. Maka ketika dia memandang ke arah kamu, dia tahu teman-teman, kamu sangat unik. Kamu bukan seperti cewek-cewek yang lain, kamu bukan seperti cowok-cowok yang lain. Kamu bukan orang yang mudah untuk didapatkan. Okey teman-teman, kita lihat lagi di sini ya. Okey teman-teman, di sini ada kartu. Okay, on your own terms. Maaf ya teman-teman, agak sukar untuk saya membacanya ya, walaupun dituliskan sekali lagi. Teman-teman, di sini saya merasakan ya, kamu orang yang memiliki terma dan syarat. Di mana teman-teman, jikalau seseorang itu mendekati kamu ya, jikalau itu tidak menepati kriterianya kamu, kamu akan menolak. Ini bukan sekadar, oh kamu akan menerima siapa sahaja. Tetapi orang yang kamu suka, orang yang mendekati kamu, perlu menepati kriterianya kamu. Nah, ini teman-teman, dia perhatikan kamu mempunyai standar-standar yang tertentu, kamu agak cerewet, kamu memilah-milih, dan kamu tidak akan sembarangan menawarkan cinta kamu kepada sesiapa sahaja. Nah, ini balik lagi ya, ketiga kartu ini teman-teman ya, satu, tiga, dan empat ini ya, sekali lagi ya, menjelaskan kartu yang pertama tadi. Maka dia tahu teman-teman, kamu orang yang benar-benar berprinsip, berpegang kepada prinsip kamu ya, dan ada kriteria yang perlu dipenuhi. Jikalau tidak memenuhi kriteria itu, it doesn't matter, kamu akan menolaknya. Nah ini teman-teman, maka dia tahu ya, kamu tidak sama dengan cewek-cewek yang lain, kamu tidak sama dengan cowok-cowok yang lain. Nah, seperti saya sering terapkan, kelas itu tidak terletak di barang jenama yang kamu guna ataupun yang kamu pakai ya. Kelas itu terletak di diri kamu. Nah, kamu adalah jenama itu. Kamu benar-benar memperlihatkan, you are branded. Nah, ini cara saya menjelaskannya. Kamu benar-benar memperlihatkan kepada orang lain, kamu bukan sesuatu yang mudah untuk dimiliki. Kamu branded, you are branded yourself. Maka kelas itu terletak di diri kamu. Kamu tidak akan ya menawarkan sesuatu dengan begitu mudah, merendahkan diri kamu ya, hanya kerana seseorang itu datang menawarkan cintanya. Nah, ini teman-teman, standard kamu yang cukup tinggi.
membuatkan dia merasakan kamu ini wanita, lelaki yang berkelas. Bukan lelaki atau wanita murahan, ya. Okey, teman-teman, yang lain. Wow, teman-teman. Damselfly brings direction. Okey, teman-teman, di sini, teman-teman, ketika dia melihat kamu, ya, saya merasakan dia melihatkan sesuatu yang sangat berbeda. Kamu berbeda daripada yang lainnya. Apa pun yang kamu lakukan, apa pun yang kamu katakan, apa pun yang kalian sempat bualkan, ini membawa dia ke arah yang berbeda. Dia dapat memperhatikannya dari perbualan atau pendekatan yang dia lakukan kepada kamu. Kamu sempat mentransformasikan energi. Di mana, teman-temannya, dia dapat merasakan, wow, saya tidak pernah, ya, berbicara dengan seorang wanita yang seperti ini. Saya tidak pernah berbicara dengan seorang lelaki yang seperti ini energinya. Ada sesuatu yang cukup berbeda dari kamu sehingga membuatkan dia begitu wow. Nah, di sini, sama ada kalian pernah berkomunikasi atau dia memantau kamu dari kejauhan, dia dapat merasakan kamu ini berbeda dari yang lainnya. Okey, teman-teman, selain daripada itu, ya, apa yang dia perhatikan sehingga ini sangat menarik perhatiannya dia? Teman-teman, dia dapat merasakan kamu adalah seorang lelaki, wanita yang cerdas, seorang lelaki, wanita yang berani, seorang lelaki, wanita yang berjiwa pejuang. Di sini, teman-teman, warrior goddess. Kamu ini seseorang yang akan memperjuangkan apa pun yang kamu inginkan. Kamu akan mendapatkan segala sesuatu dari jerih payah kamu sendiri. Kamu tidak pernah taking the shortcut atau menggunakan orang lain, ya, untuk melompat ke level kejayaan. Tetapi segala sesuatu yang kamu raih di sini, itu adalah atas kerja keras kamu sendiri. Nah, ini, teman-teman, kamu seorang yang benar-benar berani, berjiwa pejuang, ya. Kamu berani untuk mengutarakan apa pun yang terbuku di hati kamu. Jikalau kamu ingin mereject energinya, kamu akan mengungkapkan itu. Kamu tidak akan segan silu berbelah bagi, ya, atau cuba berdolak dalih dalam apa pun yang ingin kamu utarakan kepada seseorang. Kamu ini apa adanya. Apa yang kamu pikirkan mungkin itu yang akan kamu ungkapkan. Dan dia merasakan kamu ada sisi keberanian di sini. Nah, ini yang membedakan kamu dengan yang lainnya. Teman-teman, kamu juga seseorang yang akan memperjuangkannya untuk keluarga kamu, orang tua kamu, adik-beradik kamu, rakan-rakan kamu. Kamu orang yang seperti seorang sosok pelindung. Nah, ini membuatkan dia, ya, merasakan benar-benar selyut, ya, ke arah kamu. Ini yang sangat menarik perhatiannya dia. Kita lihat lagi di sini, teman-teman, ya, apa yang menarik perhatiannya dia. Wow, di sini, teman-teman. Menurut dia, teman-teman, ya, kamu seseorang yang cukup penasaran, yang belajar daripada segala sesuatu. Selain daripada itu, kamu juga seseorang yang belajar dari pengalaman, belajar daripada kesilapan. Apa yang membuatkan dia begitu tertarik kepada kamu? Kerana kamu bukan seperti yang lainnya. Ketika ada kesilapan, kamu tidak akan menafikannya. Kamu dengan confident akan mengaku yang itu kesilapan kamu dan kamu memperbaikinya dengan segera. Nah, ini membuatkan dia melihat kamu, ya, dari sudut pandang yang berbeda, yang membedakan kamu dari yang lainnya. Selalunya, teman-teman, secara natural, ya, ketika kita melakukan kesilapan, ya, automatically kita akan mereject atau mendenial. Tetapi hanya orang yang benar-benar confident. Nah, ini cara saya, ya, menjelaskan perkataan confident, bukan sekadar percaya diri. Arti confident yang sebenarnya, seseorang yang mampu mengakui kesilapannya dengan berani. Ya, dan dengan berani mengakui kesilapannya, tidak mendenial, dan kemudiannya belajar daripada kesilapan itu. Bukan sekadar, ya, confident itu seorang yang percaya diri. Tetapi ketika dihadapkan dengan kesilapannya sendiri, dia mendenialnya. Menurut saya, untuk menerjemahkan perkataan confident itu, teman-teman, hadir daripada seseorang yang benar-benar embrace kesilapannya dia, yang menerima segala kesilapannya dia dan dengan percaya diri, berani untuk mengakui dia sudah tersilap langkah, melakukan kesilapan dan ada nekat untuk memperbaiki. Itu sebenarnya confidence. Bukan yang pertama tadi, ya, oh yes, I'm confident, oh yes, you are confident, are you really sure? Kerana confidence itu, teman-teman, datang ketika kamu berhasil untuk menerima kesilapan dan kelemahan diri. Itu sebenarnya arti confidence. Di sini dia dapat merasakan, ya, kamu orang yang belajar bangkit lagi dari sebuah keterpurukan dan kamu orang yang banyak belajar daripada pengalaman sehingga menjadikan kamu sosok yang cukup berbeda dari yang lainnya. Teman-teman, perlukah saya menjelaskan lagi? Kamu lihat, ya, di antara banyak-banyak kartu di sini.
menurut saya ya, yang cantik di sini dia. Tetapi yang lebih cantik adalah si dia. Nah, teman-teman, ini under the deck-nya. Kamu cukup menawan di matanya dia. Kamu ada kecantikan, keunikan tersendiri. Mungkin ya itu terlihat di bibir kamu, di hidung kamu atau di mata kamu. Nah, ini teman-teman, aset kamu di sini. Yang benar-benar menarik perhatiannya dia. Apakah kamu mungkin memiliki ya, lirikan mata yang cukup menggoda, bibir yang cukup seksi, raut wajah yang cukup symmetrical ya, yang benar-benar menarik perhatiannya dia. Menurut saya teman-teman, banyak kartu yang terbuka di sini, dia yang paling jelita. Dan ada sisi kepolosan ya, di balik gambar ini. Nah, di sini teman-teman, dia tahu kamu banyak memendam kekecewaan. Kamu banyak pengalaman dan kamu belajar daripada kesilapan-kesilapan tersebut. Ini yang benar-benar mengikat hatinya dia. Begitu bersemangat untuk mengejar kamu, tertarik banget sama kamu dan memang ada hati untuk memikat kamu, menambat hati kamu di sini. Nah, itu teman-teman ya, yang membuatkan dia terpikat banget sama kamu di sini. Kita lihatkan lagi teman-teman ya. Okey teman-teman, kita gunakan kartu tarot ini ya. Kenapa dia cuba memikat kamu? Apa tujuannya? Selain daripada semua yang sudah saya jelaskan tadi ya, apa tujuan sebenarnya cuba memikat kamu di sini? Kita gunakan kartu tarot ini ya. Apa tujuan sebenarnya memikat kamu di sini? Selain daripada kamu yang berhasil menarik perhatiannya dia, apa tujuan dia memikat kamu di sini? Wow. Teman-teman, dengan kemunculan ini tidak perlu dijelaskan lagi ya. Seseorang yang benar-benar serius ingin menikahi kamu, ingin menjadikan kamu pasangan sahnya dia. Kerana dia benar-benar melihat kamu ke arah wife material, husband material di sini. Memang tidak ada sosok yang lebih tepat selain daripada kamu. Maka tujuan asalnya apa? Dia mendekati kamu ya dengan sebuah niat yang tertentu, iaitu untuk memperisterikan kamu atau menjadikan kamu suami dan pasangan sahnya dia. Nah, benar kan teman-teman? Kamu lihat, memang ada keseriusan seseorang yang ingin mendekati kamu, bawa kamu pulang ke keluarganya, memperkenalkan kamu dengan rasa bangga kepada orang tuanya dan ingin mendapatkan restu mereka agar mengizinkan kalian untuk bersatu dan bernikah. Teman-teman di sini ya, ini bukan sekadar seseorang yang tertarik banget sama kamu, tetapi setelah begitu lama memperhatikan kamu, dia sedar kamu menepati kriterianya dia. Maka di sini teman-teman, ada sisi keseriusan ingin membawa kamu pulang ke rumahnya, bertemu dengan keluarga dan orang tuanya untuk didapatkan restu agar kalian dapat bernikah ke depannya. Teman-teman, boleh dikatakan begini juga ya, ketika muncul dua kartu ini, saya tidak dapat menafikannya. Mungkin ini menarik ya, orang yang sangat tertarik, masih lagi tertarik dan ingin kembali memikat hati kamu. Ini mungkin pasangan sah kamu sendiri. Entah apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua, mungkin ada ujian ya dalam hubungan kalian yang sedang memisahkan kalian berdua. Kini dia kembali untuk memikat kamu sekali lagi. Nah, mungkin ya hubungan kalian, rumah tangga kalian dihadapkan dengan dugaan ya. Mungkin ada kemunculan orang lain, pihak ketiga dan sebagainya. Ini terjadi kerana Tuhan ingin menguji kekuatan cinta di antara kamu dengan pasangan sah. Jikalau ini benar menarik energi itu, teman-teman, dia masih lagi tertarik banget sama kamu. Dia masih memikirkan pernikahan kalian. Maka di sini memang ada keupayaan untuk memikat, menambat hati kamu kembali. Nah, begitu teman-teman ya, jikalau ini menarik energi pasangan sah. Okey teman-teman, wow. Pendekatan yang dia lakukan di sini untuk mendekati kamu, teman-teman. Kerana kamu melengkapi dunianya dia. Teman-teman, orang ini ingin berbagi hidupnya dengan kamu di sini. Akan ada pengakhiran yang indah, itu tujuannya. And what's more amazing, ketiga-tiga kartu yang muncul ini secara acak ya, merupakan kartu mayor daripada meja arkana yang mengindikasikan apa? Seseorang yang mendekati kamu, tertarik banget untuk memikat kamu ya, menginginkan sebuah hubungan jangka panjang dengan kamu. Bukan sekadar main-main cinta ya, tetapi benar-benar ingin ke jenjang pernikahan, ke level kebahagiaan. Teman-teman, pengakhiran kepada hubungan kalian ya, ini bakalan mengejutkan kamu kerana orang ini benar-benar ya ingin bernikah dengan kamu. Itu tujuan asalnya. Under the deck di sini, wow teman-teman. Saya menangkap gambaran di mana orang ini akan terus-terusan memperjuangkan untuk mendekati kamu, ingin berkomunikasi dengan kamu di sini.
Okey, teman-teman, saya sudah membacakan zodiak-zodiaknya tadi ya. Nah, di sini teman-teman muncul zodiak Gemini, Capricorn, Taurus dan juga Aries. Menurut saya teman-teman, sudah banyak juga ya zodiak yang saya bacakan tadi ya. Sudah tertera di sini dan under the decknya tadi ada zodiak Cancer. Saya tidak merasakan ya teman-teman, saya perlu membaca zodiaknya lagi ya. Di sini ada Cancer. Tetapi jikalau saya tidak sempat membacakan zodiaknya, kamu mungkin dapat menangkap energi ini yang boleh dikaitkan dengan seseorang. Maka bacaan ini resonate untuk kamu. Jangan begitu berpatukan ya kepada initial nama atau zodiaknya, begitu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya kartu terakhir. Seperti apa kata-kata hatinya ke kamu di saat dia tertarik dan ingin memikatmu. Nah, orang ini ya mungkin sempat bertutur bicara dengan kamu atau mungkin ada kata-kata di dalam hatinya yang belum dia ungkapkan. Ketika dia tertarik banget sama kamu, ingin memikat kamu. Kita cuba dengarkan seperti apa kata-kata hatinya ke kamu di saat dia memandang kamu ya. Kita dengarkan seperti apa kata-kata hatinya ke kamu di saat dia tertarik dan ingin memikatmu. Mungkin kartu-kartu pesan ini akan membantu ya untuk mengaitkan dengan lebih terperinci ini menarik energi siapa. I still remember how much you hated the day aircon. Wow, teman-teman, ini ada momen di mana ya. Saya tidak tahu ya, apakah kalian berdua bekerja di tempat yang menggunakan ya penyaman udara ini, aircon ini, ataupun mungkin kalian berada di dalam mobil, sempat berada di dalam mobil bersama, ataupun di sebuah rumah, di sebuah bilik, kamu sesuaikan. Yang pasti orang ini sedar dan masih mengingati, kamu tidak menyukai kedinginan, kesejukan, kamu tak tahan sejuk di sini. Dia menyedari yang kamu mungkin ada alahan, allergic dan tidak boleh menggunakan aircon. Nah, di sini teman-teman ya, sama ada ini perhubungan kemitraan, pekerjaan ataupun mungkin ya ada hubungan-hubungan romance di antara kalian, dia masih mengingati kamu tidak menyukai aircon. You truly inspire me. Teman-teman, banyak yang dia pelajari dari kamu. Dia memandang kamu sebagai seseorang yang membimbingnya. Mungkin ya ketika kamu memandang dia sebagai seorang yang cerdas, jauh di dalam hatinya dia mungkin merasakannya kamu ini lebih cerdas daripada dia, tetapi dia tidak pernah mengekspresikan atau menunjuk itu ya, menunjukkan itu. I know this is hard. Teman-teman, ada momen di mana ya orang ini seperti mengetahui ya sedikit sebanyak tentang latar belakang kamu. Kamu ini memiliki trauma yang seperti apa? Latar belakang kamu ini seperti apa? Apakah kamu di sini ya seorang single, seorang single parent, seorang janda ataupun duda ya yang ada anak? Dia sedikit sebanyak sudah mempelajari latar belakang kamu. Nah, dia tahu teman-teman, kamu ini hadir ya daripada trauma-trauma masa lalu yang kini sangat menguatkan kamu. Maka orang ini daripada kartu ini, I know this is hard. Apa artinya? Dia menerima kamu seadanya. Dia langsung tidak komplain ya, apakah kamu ini seorang single, apakah kamu ini seorang janda atau duda, orang yang sudah ada anak, no complain. Dia sangat memahami segala kesulitan yang sudah kamu tempuhi dan dia menerima kamu dengan sepenuh hati. Itu artinya. Okey teman-teman, I pretended that I don't love you. Nah, ini teman-teman, beberapa di antara dia memang sudah cukup lama memperhatikan kamu ya, tetapi berpura-pura tidak memiliki perasaan, tidak ada ketertarikan, tidak memiliki rasa cinta. Dia pendam sendiri. Apakah ini mungkin ya menarik energi seorang Cancerian, Cancer yang banyak memendam rasa, penuh dengan sisi kemisteriusan, orangnya sangat mudian dan pandai menyimpan rahasia. Okey teman-teman, if only you knew how much I love you. Wow, ini passionate banget ya. Ketika memandang ke arah kartu ini teman-teman ya, ini mungkin ya hadir daripada seseorang yang berzodiak Aries, Scorpio, yang memiliki obsesi yang cukup besar, orangnya sangat cemburu. Begitu juga dengan Taurus ya, kedua zodiak sign ini teman-teman, ketika jatuh cinta ya sangat-sangat obsesi. Taurus dan Scorpio sangat-sangat terobsesi dan kuat cemburu. If only you knew how much I love you. Dia mungkin tidak sempat mengungkapkannya, tetapi memiliki rasa cinta yang cukup mendalam. Atau dia mungkin hadir ya dari seorang pemalu ya, seorang Pisces yang tidak mahu mengungkapkannya, malahan ya bersikap denial. Let's not be upset with one another. Teman-teman, di sini kamu sempat berkonflik.
sempat bertengkar dengan dia, ya. Sama ada kalian bertengkar sebagai seorang teman, seorang sahabat, ya, tetapi kalian berdua sempat berkonflik, argue, ada argument di sini, atau mungkin memiliki pendapat yang berbeda. Nah, begitu, ya, sempat ada konflik dengan orang ini. Nah, konflik itu hanya mendekatkan hati. Maka di sini, teman-teman, walaupun ada perbedaan di antara kalian, dia tetap tertarik banget, ya, dengan kamu di sini. Although we are apart, I never forget you. Nah, ini, teman-teman, ini energi yang saya sebutkan di awal bacaan tadi. Seseorang yang sempat mengambil keputusan untuk pergi daripada koneksi ini, sempat meninggalkan kamu bertahun-tahun lamanya, walaupun kalian berpisah, berjauhan, dia tidak pernah melupakan kamu. Masih tertarik banget dan ingin mengikat kamu. Teman-teman, ini dapat kamu kaitkan, ya, dengan energi siapa. Kamu sesuaikan, ya. Baiklah, teman-teman, kita akan cuba lihatkan ke arah huruf namanya. Siapa seseorang ini yang sangat tertarik padamu dan ingin memikat kamu? Kita cuba lihatkan, ya. Teman-teman, sekali lagi saya memohon maaf, ya. Kawasan tempat tinggal saya ini, teman-teman, the neighborhood, ya, jiran tetangga agak bising, teman-teman. Banyak kenderaan yang lalu-lalang, ya, di depan rumah. Maka saya agak terganggu, ya, ketika ada bunyi bising. Maka saya akan postkan video, ya, sehinggalah keadaan tenang sebelum menyambung pembacaan. Okey, teman-teman, kita lihatkan, ya, agar saya dapat memfokus dengan lebih baik lagi. Siapa orang ini yang sangat tertarik kepada kamu dan ingin memikat kamu? T ini saya singkirkan. Baik, teman-teman, di sini ada huruf E, L, Y, D, M, X, G, V, W, U, B, H, F, K, Q, Z, C dan juga huruf N di sini. Baiklah, teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan kali ini dan ingin saya sampaikan bahawa biasanya kamu akan takjub dengan apa yang mampu kamu tarik begitu kamu mulai yakin pada apa yang pantas kamu dapatkan. Dan terkadang ketika kita bertemu orang-orang tertentu, chemistry-nya begitu kuat sehingga ia bisa merubah kita. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.